Oke guys, ini udah nyampe di bengkel ya. Ini coba mau dibongkar. Ini kendalanya sih tadi nggak bisa ngoper gigi. Coba mau dibongkar dulu nih. Ada-ada aja sih trouble gitu. Ya mungkin tadi terlalu disiksa ya waktu di naik turun gunung. Itu jalannya sih lumayan ekstrim ya, makanya jadi begini nih. Bongkar dulu. Nah, lihat apanya masalahnya. Jadi copotin baut-bautnya dulu ya. Kita lihat dalamnya ini. Jadi ini kendalanya apa nih? Kunciannya lepas. Jadi tadi masalahnya sih nggak bisa pas lagi gue tarik motor, operannya jadi nggak bisa ngoper gigi. Coba dicari di longok, di kursi. Tapi
di belakang. Mudah-mudahan berhasil. Mudah-mudahan berhasil ini ya. Dicoba dulu. Agar kunciannya aja sih lepas. Jadi enggak bisa ngoper. Lepas. Untung tadi nggak pas naik gunungnya nih, kalau pas naik gunungnya repot banget. Nggak bawa peralatan, nggak bawa kunci. Wah, mantap, bisa. Ya teman-teman, mungkin dari teman-teman ada yang permasalahan sama waktu di jalan trouble gitu kan, nggak bisa oper saat jalan, jadi bisa kemungkinan kunciannya lepas. Dan caranya ya mungkin seperti yang mohon maaf, bukan maksudnya menggurui teman-teman semua, di sini cuma berbagi, cuma pengen share aja kendala yang gua alamin dan gua coba benerin. Alhamdulillah berhasil, alhamdulillah bisa. Ya mungkin dari itu, mungkin itu aja dari video ini. Semoga bermanfaat ya, semoga bisa membantu mungkin semoga, ya intinya teman-teman bisa dapat ilmunya lah, yang mungkin yang belum tahu mesin kayak gua sendiri yang bisa gua pakai, mungkin bermanfaat ya. Sekian dulu video ini, terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.